Oke, hai semua, nama gue Zakwan dan di video kali ini gue bakal mainin game baru nih. Ini adalah game yang berbeda ya, gue gak pernah main game FPS yang ada story-nya di channel gue dan ini perdana, anjay, perdana gak tuh? Jadi gue bakal mainin game Call of Duty Black Ops sesuai judulnya ya. Jadi langsung aja lah kita tanpa banyak-banyak ngomong lagi, campaign, new game. Oke. Oh iya, yeah. Gue tadi udah ngetes gamenya dan alhamdulillah lancar. Ini sorry kalau misalnya grafiknya gak bagus karena gue main di PC yang kentang, masih pakai Intel HD gue, Intel HD anjay. Oke, langsung aja nih. Sebelumnya gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian diberi kesehatan selalu karena dari segala hal yang kalian punya, dari segala rezeki apapun itu, kesehatan yang paling penting. Karena dengan kesehatan kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau, kalian bisa beribadah dengan baik gitu kan, belajar. Pokoknya sehat dulu deh, yang penting deh. Oke, langsung aja. Di video kali ini kita bakal mainin Call of Duty Black Ops. Ini Black Ops 1 ya. Karena soalnya nggak ada angkanya gitu di judul gamenya gitu. Dan ini Call of Duty perdana yang gue mainin. Yang serinya tuh bukan Modern Warfare ya. Karena gue selama ini main yang trilogi Modern Warfare itu. Yang Modern Warfare 1, 2, 3. Nah ini yang ke seri yang lain maksudnya. Yang Black Ops. Jadi langsung aja kita mainin gameplaynya. Ini gue gak tahu sama sekali ceritanya tentang apa. Dan ini kok subtitle-nya gak ada ya? Oke lah. Jadi kita disuruh ngakuin gitu ya? Entah mengakui apa gitu, gak tahu dah. Oke, seperti biasa awalan dari Call of Duty selalu gitu tuh. Bikin kita penasaran, bikin kita bertanya-tanya gitu, ada apa sih sebenarnya gitu di game ini gitu. Jadi karena banyak-banyak berpikir, langsung saja kita mainkan gamenya. Ini by the way sebuah lock screen ya, yang ada background cerita juga, jadi nggak usah di skip, biarin aja. Operation 14, apa tuh? 40, sorry. Cuba. Oke. Dari dulu sampai sekarang emang gak pernah ngecewain sih franchise Call of Duty ya. Meskipun yang lainnya juga bagus kayak game, apa sih namanya, FPS yang bercerita. Selain ini Medal of Honor, terus ada Sniper Elite, semuanya bagus sih. Cuman yang Call sampai sekarang menurut gue itu mekanismenya enak, segalanya mantep lah pokoknya. Call of Duty sih. Dari Call of Duty yang World at War tuh, yang di PS2 ya, yang di PC, tapi yang World at War 2 itu yang jadul parah gitu kan grafiknya, enak juga. Transmission, oke, insert back in Cuba. Jadi sekarang kita di Cuba, April 17, 1961. Aduh, sumpah gue nggak bisa banget teman-teman, nggak pakai apa sih namanya subtitle. Oh pantas anjir, pantas aja subtitlenya off anjir, edan gitu. Nah, oke, kita enter, kita back. Oke. Orano. Kok tetap enggak ada ya? Udah tuh. Really? Really, dude. Ah, udah. Biar paham gue ceritanya kalau soalnya nih speaker gue agak kecil. Soalnya ntar suaranya masuk ke mikrofon, jadi gue kecilin, jadi gue fokus ke subtitle. Oke, kita berarti latar tempatnya di Cuba. Bahkan gue nggak paham apa yang mereka bicarakan gitu. Ah, bahasa Inggris juga. Anjir, cok apa tuh cok? Wah, dikasih apaan pistol kita? Wah keren juga nih. M16. Oke. By the way, sorry banget teman-teman ya kalau misalnya grafiknya agak jelek karena gue main di PC kentang. Sekali lagi, sorry banget. Kalau misalnya kalian gak nyaman, gak apa-apa. Kalian bisa skip untuk nonton video gue ya. Dan ini FPS gue benar-benar rendah ya, 20-an berapa gitu. Paling 2232, 223, sorry 2223 gitu. Paling banyak ya 25. Oke, M5. Press 5 button. Seperti biasa ya, senjata kayak gini tuh ada kompartemen tambahannya. Jadi ada granat launcher gitu. Oke, ini agak susah ya. Jujur li agak susah. Anjay.
Honestly harusnya, bukan jujurly. Tembak aja sopirnya. Mamam. Gak jadi keluar kan lo. By the way, kalian ada saran lagi gak game Call of Duty yang misalnya ringan, enjoy buat dimainin, tapi worth it gitu buat ram-ram kecil kayak gue. Gue by the way, jujur aja RAM PC gue itu cuma 4GB ya. Terus gue gak ada VGA card by the way, masih pakai Intel HD. Okay, he's down. Yaudah, jalan aja dong. Eh, jangan lewat depan gue dong. Kebiasaan gitu NPC Call of Duty itu, dia jalan-jalan di depan kita gitu. Jadi agak rancu untuk dibidik. Wah, anjir. Wah, ini gue di depan medan perang banget ya. Sepertinya gue mundur nih. Bodoh lah. Yah, yah. Oke. Udah lama gue gak main FPS di PC ya. Cukup aneh bagi gue. Waduh. Bro, bro. Wah. Hampir matoy. Oh, itu ada musuh tuh. Oke. Lu maju dah, pada dah. Masa gua anjir. Oh, kesini anjir. Bodo amat. Suerte my friends. Here it go. Right mouse. Mamam. Gas bro. God damn it bro. Wah anjir. Kita ditembokin bro, tembokin. Kita mau main gas-gas aja. Wah anjir. Oh, nama kita Mason. Oh, jadi kita kayak flashback gitu ya ceritanya ya. Oke. Loh, anjir kok ada di sini? Ih, sumpah dah. Oke, kita kemana nih? Oh, kita ke sini. Apa nih? Ini apaan, senjata bukan? Oh, bukan anjir. Oke. Anjir. Jadi gua enggak. Oke. Kita kemana nih? Sini. Really, dude. Wait. Wih, apaan tuh? Kayak kabel kawat gitu ya. Oke. Oh, ada senjata musuh. Biasanya gue gak ambil sih, soalnya lebih bagus senjata kita. Oke. Ada bowman, di sini ada woods. Oke, kita follow dia, oke. Gue kalau teman kita udah maju, gue berani gitu. Pokoknya mah, tunggu teman maju aja gitu. Takutnya kenapa-napa, anjir. Ih, ini serius nih grafik low anjir. Mesti bagus banget. Oke, kita follow aja deh teman kita deh. Si Woods. Oke. Lah, ketahuan anjir. Waduh anjir. Santai bro. Damn it. Ada senjatoy nggak, senjatoy? Nggak ada, ya udahlah. Ini apa nih? Wih, AK-47. Nggak. Tapi keren nih senjatanya nih. Stay close. Bowman, stay close. Wih, enak senjatanya nih. Tapi reloadnya lama anjir, bodoh. Oh.
Anjir malah reload. Oh, lucu. Terus kita punya Scorpion, bro. Senjata kesukaan gue banget. Asli dah. Di PUBG gue ngambil ini terus. Aduh. Awas, awas. Jangan di depan gue, anjir. Wih, ada shotgun, bro. Gak shotgun, bro. Shotgun. Nice, bro. We got shotgun here. We get a bomb every enemy. We shotgun. Oh bro. Wih anjir. Nah, gak enak lah Scorpion aja anjir. Oke. Wah, wah. Sumpah firing speednya di sini kenceng banget. Di PUBG nggak segini cepet. Keren juga ya Scorpion di Call of Duty. Ya. Tadi ada Scorpion. Oh, extended mag. Nice. Oh, 30 pelurunya mantep. Udah cepet dong. Wih, slow-mo. Anjay. Keren, 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 keren. Masa harus jangan sampai kena. Mamam tuh. Mamam. Di, handgun gue hilang. Bodoh amat. Di, lu ngapain tembak dia anjir? Oh. Ya bener juga ya. Lu mau aja diguna-gunain lu buat jadi ini. Ih, biasanya kotak-kotak gitu bisa ditembak loh. Entahlah. Di sini kayaknya beda deh. Awas Woods. Woods kebiasaan deh. Wah lu, ngapain lu membabi buta anjir? By the way, di sini kita bisa pakai granat ya, granat, pisau segala macam. Cuman gua nggak pengen buang-buang granat juga. Ntar perlu itu kita. Oke, peluru kita udah pada habis. Yang peluru pistol kecil kita, jadi kita pakai aja pistol yang bebannya lebih berat. Apaan sih? Ih, akurasinya kurang. Mana lagi tuh? Oh ini. Akurasinya kurang sih. Awas, awas. Mamam tuh. Mamam. Awas, awas. Itu teman-teman ya. Call of Duty itu emang agak-agak susah juga sebenarnya. Oh, ada auto aim juga ya. Dikit-dikit kerasa soalnya. Mana lagi nih? Oh ini. Ih bodoh anjing kena. Ah malah reload lagi. Nice shotgun aja lah.
Mamam. Mamam. Ih, ada Scorpion tadi tuh. Mana lagi? Nice. Enak bro, sumpah. Candu gua pakai Scorpion. Wih. Ah, meleset anjir. Di anjir matoy gua. Ya. Matoy gua, teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Ambil, ambil, ambil. Gimana nih? Tembak ini kali ya. Mamam lu. Awas, awas. Kena gak sih itu? Sabar bro. Bodoh, gak kena. Oke, we gotta move, we gotta move. Aduh anjir. Aduh, gue kesannya beban bet ya. Anjir lah. Gue kesannya kayak beban bet gitu. Mamam. Ih, tapi bener, AI di Call of Duty ini membantu banget loh. Senjata, ada senjatoy nggak? Ah, cupu lu. Langsung aja kita maju bro, gaskan. GTA Airfield. Wah, anjir. Rappel, anjing. Oke, wah anjir. Keren banget. Oke. Nah, ini siapa nih teman kita? Parrot. Wah anjir grafiknya bro. Wah ini settingan low loh. Gak ada bayangan sama sekali. Gile grafiknya bagus banget. Wah anjir chaos bro. Roket launcher dari mana tuh? Wah anjir. Seriously? Okay, nice. Nah, ini dong. Ini gue tinggal tahan mouse aja enak. Dia mau yang instan mulu anjir gue. What the heck? Bro? Wah anjir. Mamam tuh. Berdiri dekat tangki minyak. Ya iya meledak. Bodoh anjing. Bro. Wah anjir lah. Ayo bro. Waduh apaan tuh? Paket launcher anjir. Yang tembak. Wah apaan lu? Ini jadul banget ya. Kayaknya ini tadi kan 19 berapa? 1951 ya. 1961. Oh iya. Yeah. Latar tempatnya 90-an, 60-an, teman-teman. Latar tempatnya 60-an. Wah, anjir. Mamam. Anjir siapa nih? Yah, anjir lah. Demi menolong teman, bro. Kita rela mengorbankan diri demi menolong teman. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know your plan? We always know. Do with him what you wish. Wah, anjir lah. Kayak itu jebakan deh tadi. In honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Nah, ini yang gue agak-agak gemes gitu. Musuh-musuh di Call of Duty itu emang
apa ya, dibuild sedemikian rupa bikin kita kesel gitu. Pembentukan karakternya, backgroundnya, terus cara dia memperlakukan kita sebagai karakter utama itu bikin kesel asli, emosi gue. Nggak pernah bener emang villain di Call of Duty. Dulu siapa namanya yang itu Modern Warfare 2, Shepard ya, kurang ajar emang. Kayak Shepard, terus siapa lagi namanya, gue lupa tuh yang pakai jas itu di Modern Warfare 3 tuh, yang matoi kegantung, gue lupa juga siapa namanya. Kesel banget gue. Emang apa namanya, build karakternya itu bagus gitu. Jadi kita sebagai player kayak gitu. Oke. Okay. Gimana nih? Why didn't Castor just kill you? Why did he give you the Dragovich? This Castor Dragovich siapa nih? Working together. Yeah, you were a gift. Yeah. Right. Where did Dragovich take you? Ih, kenapa tuh anjir tadi audionya bodoh amat. Almost a year. Frank Mason, what did they do to you? I've given up hope of ever getting out. But Victor Reznov found a way. Okay. Victor Reznov. Wih, udah 2 tahun aja nih. 1963. Watch. Mamam lu. Every journey begins with a single step. This is step one. Ini kita jadi apaan sih? Kayak kita jadi pekerja paksa deh setelah kita penculikan yang di part 1 tadi. Apa lu, hah? Bodoh anjir, mending gua ikutin dia aja lah. Oh, ini penjahatnya ya? Ini gua bantuin. Ah, gak bisa dibantu, bodoh amat. Glad your friend, Sergi. Siapa Sergi? Aduh, kena api. Dia real teman-teman game-nya. Dia tuh kalau misalnya kita berdiri dekat api, ada efek kebakar-bakarnya gitu. Step tuh apa nih? Wih, ada yang badannya gede nih, Sergi nih, keren banget. Oh, kita naik ini, elevator. Anjay. Betrayed, forgot. Soldier sama army sama gak sih? Gue gak tahu ya teman-teman. Artinya, tulis di kolom komentar aja bantuin gue gitu. Kayak kita di sini orang Amerika sendiri deh. Gak tahu kenapa mereka ini gak percaya sama kita. Wah anjir, maju sendiri. Wah. Wih ada pistol. Pistol. Tidak ada pistol bro. Mana lagi sini ya? Gue dimana sih anjir bodoh? Victory cannot be achieved without sacrifice, Mason. Oke, siapa yang mau berkorban? Siapa yang mau berkorban? Kita akan berkorban gitu ya. Wah anjir ditembakin. Siapa sih itu? Dimana, dimana? Lu kemana anjir? Bantu, bukan, astaga. Oh ini, what the hell?
Astaga, ini pistol apaan sih, zaman jelek banget anjir. Gue butuh submachine. Gue butuh submachine gun. Apaan sih? Awas bro, be careful. Apa sih? Wah anjir, susah banget. Use the call card for protection. Really dude? Kesel gua. Peluru, ada peluru nggak? Nice. Come on bro. Damn. Oke. So far so good. Dari mana sih tuh? Dari mana sih? Aduh anjirnya nih dia nih. Oh, mamam. Mamam tuh. Ini apa tuh? Gue kira bisa ditembak, sorry. Apaan sih? Peluru, peluru. Nice. Mana, mana, mana? Anjir. Gue gak tahu apa yang terjadi. Pokoknya gue takut banget tadi keluar. Sorry teman-teman ya, kalau gue mainnya noob banget gitu. Oh, kita kan bebas. Gue gak bisa anjir. Oh dia milih jalan yang lain berarti ya. Oke, good luck buddy. Kemana nih? Oke. Kita ke atas. Ya nyuruh ke atas tapi gue nggak boleh lewat, bodoh anjing. Yang dekat dulu kali ya. Dih, anjir bodoh. Harusnya gini tadi nih. Nah, gitu harusnya. Kena enggak? Mamam. Anjir, sorry. Udah lama enggak main game ini. Game-game kayak gini. Harusnya gini nih. Harusnya nih. Nah, dia kan Sorry ya teman-teman ya. Oh ini dia nih. Ih bodoh. Gak kena anjir. Kena, bismillah kena. Nice. Udah kemana nih? Mana shotgun? Mana anjir? Udah gue kebawa dulu deh. Wih anjir. Barbar.